Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Provinsi Kalimantan Tengah, Eka Dian Hadi, meminta seluruh kepala dinas di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah membuat dokumentasi detail dalam setiap kegiatan desa, sehingga tim penilai dapat membandingkan antara dokumen dan bukti nyata saat di lapangan. Kedatangan Sekretaris Dinas PMD Kalimantan Tengah bersama 7 orang tim pada Jumat siang di Desa Bukit Sawit, Kecamatan Tewi Selatan untuk menilai secara keseluruhan desa tersebut. Perlombaan desa dan kelurahan tingkat Provinsi Kalimantan Tengah ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan swadaya masyarakat serta evaluasi keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan. Dari 3 desa yang sudah kami lakukan penilaian dan melihat setelah hari ini di Desa Bukit Sawit, memang rata-rata desa kita sudah cukup maju. Sudah, kalau bersaing di tingkat nasional, saya yakin sudah bisa untuk mewakili Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk menentukan juara atau tidaknya, nanti akan tim akan melakukan rapat itu ya. Seperti itu. Dari Muara Teweh, Dedi Isyarianto, Batara TV mengabarkan.